Mash up. Iya gue mash up. Cinta Tak Ada Logika dicampur sama Ye Liang Tai Piao Water Scene. Jadi lo pikir aja kira-kira kayak gimana tuh ya itu kayak gitu. Iya luar biasa. Nah. Akhir-akhir ini selama berada di Indonesia sejak akhir Desember, banyak tersebar rekaman-rekaman yang memperlihatkan Agnes Mo yang makin sering terlihat akrab dengan selebriti-selebriti di Indonesia ya. Sebelumnya, karena jarang beredar foto atau video Agnes Mo bareng selebriti lain, netizen sering menyimpulkan sendiri bahwa Agnes Mo sombong dengan selebriti Indonesia lain. Padahal, sebenarnya Agnes Mo punya banyak teman dari dunia hiburan Indonesia ini. Akhir-akhir ini juga tampak Agnes Mo terpublikasikan kedekatan yang sangat akrab dengan Eza Yayang dan bahkan mereka sering sekali keluar nareng di saat Agnes Mo berada di Indonesia. Terbaru juga tampak Agnes Mo yang menjalin pertemanan dengan Wendy Cagur dan pelawak yang baru-baru ini naik daun, Surya Insomnia. Melihat kedekatan Agnes Mo dan banyak selebriti, komedian Edric Chandra, seakan seperti cemburu, juga mengajak Agnes Mo untuk bertemu. Tampak Edric Chandra yang mengungkapkan hal tersebut di postingan terbaru Agnes Mo, seperti ini. Nyata tak lama langsung dibalas Agnes seperti ini. I won't let go, we're okay. As long as I got you, you got me. I've been saying to myself. Reaksi Agnes Mo benar-benar humble banget ya dengan teman-teman selebriti di Indonesia. Oh ya, coba dicerna kalimat terakhir. Apakah itu menandakan bahwa Agnes Mo sudah berangkat kembali ke Amerika secara diam-diam? As long as I got you, you got me.